Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta channel YouTube Pangeran Kubang. Alhamdulillah kembali kita hadir dalam konten terbaru. Dan setelah kita menikmati keindahan Tabik Gadang di Sungai Tanang ya, kita lanjutkan perjalanan kita seperti kata Pangeran Kubang tadi, yaitu di Lereng Singgalang. Nah, ini dia. Lereng Singgalang ini berada di Banu Hampu ya. Banu Hampu. Kenapa bernama Lereng Singgalang? Karena memang ini adalah kita sedang berada, Pangeran Kubang sedang berada di Lereng Singgalang. Dan untuk mencapai ke sini, kita harus menyiapkan kendaraan yang tentunya sehat ya. Karena jalan ke sini sangat mendaki, ibarat gunung, tentu perjalanannya sangat mendaki. Dan Anda, pecinta channel YouTube Pangeran Kubang, harus memeriksa dulu keadaan roda 2 Anda, kendaraan roda 4 Anda. Kalau sepeda jangan ya, karena dikhawatirkan nanti lututnya akan goyang. Nah, ini dia pemandangannya sangat luar biasa. Masya Allah, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Terlihat jelas di sini semuanya. Mungkin bisa kameramen lihat, kita bisa melihat Ngaresiano. Nah, mungkin bisa di zoom. Nah, Ngaresiano. Dan ini dia, Gunung Merapi ya. Diperkecil lagi kameramen biar pemandangannya indah jelas ya. Jadi untuk mencapai ke sini pilihlah cuaca yang sangat mendukung. Karena kenapa? Karena kita berada di pegunungan, maksudnya tentu harus didukung dengan cuaca yang sangat indah, sangat cerah supaya pemandangan kita bisa lepas, bisa puas melihat pemandangan yang sangat indah ya. Dan bisa dipastikan kalau sore hari di sini pasti udara terasa dingin karena kita berada di lereng Gunung Singgalang. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita luruskan dari informasi masyarakat yang Pangeran Kubang dapatkan, kita akan bertemu dengan objek wisata Sejuta Janjang. Kita tidak perlu berlama-lama di sini. Tetap ikuti channel YouTube Pangeran Kubang. Terima kasih buat Jeffrey. Tetap like, comment, subscribe, dan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.